Boyolali, Jawa Tengah, pemirsa jenazah almarhum Sutopo Purwonugroho, Kapusdat Inhumas PNPB Senin pagi dimakamkan. Pemakaman dilakukan dengan upacara militer melibatkan sejumlah aparatur sipil negara. Dan sejumlah tokoh negara pun turut hadir mengantarkan kepergian almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dengan tata upacara militer, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho diantarkan ke peristirahatan terakhirnya di TPU Sonolayu, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan hikmat para peserta upacara yang tak lain merupakan aparatur sipil negara serta anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Boyolali mengikuti rangkaian prosesi. Sejumlah tokoh turut hadir dalam pemakaman Sutopo, termasuk diantaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo. Kepergian Sutopo membuat keluarga besar BNPB merasa kehilangan. Pasalnya Sutopo dikenal sebagai sosok militan dalam bekerja sebagai aparatur sipil negara. Sutopo meninggal dunia pada Minggu 7 Juli 2019 sekitar pukul 2 waktu setempat saat sedang menjalani pengobatan kanker paru-paru di Guangzhou St. Stanford Modern Cancer Hospital, Tiongkok. Selama 2 tahun terakhir, Sutopo berjuang melawan penyakit kanker paru sambil terus memberikan informasi terkait bencana kepada khalayak luas. Selamat jalan, Pak Topo. Dedikasi dan kerja keras akan selalu dikenang sebagai amalan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Tim Liputan, iNews, melaporkan.